Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Marco Bezzecchi ingin hasil terbaik di sirkuit Misano 2023 akhir pekan ini. Kabar MotoGP hari ini, Marco Bezzecchi akan tampil maksimal di sirkuit Misano San Marino Italia pada tahun 2023 ini. Pembalap yang tergabung di Muni Framatem Racing Team ini akan berusaha tampil gemilang dan meneruskan hasil positif akhir pekan nanti. Bahkan di sirkuit Red Bull Ring, pembalap tersebut sempat berada finish di posisi 3 besar podium. Hadapi MotoGP San Marino 2023, Marco Bezzecchi sedang tren positif di 3 seri terakhir. Tetapi di MotoGP Catalunya 2023, Bezzecchi kurang maksimal karena terlibat kecelakaan dengan Enea Bastian ini. Pada MotoGP Austria 2023, Bezzecchi bisa finish di posisi 3 besar. Ia terus bangkit hingga akhirnya finish di posisi podium ketiga di Red Bull Ring. Hasil ini jelas meningkatkan motivasi Bezzecchi untuk bisa mengulangi hasil yang sama bagusnya di sirkuit Misano tempat digelarnya MotoGP San Marino 2023. Saya akan memanfaatkan free practice alias latihan bebas dan kualifikasi untuk menjadi pole position guna mempermudah langkahnya untuk menang di MotoGP Misano 2023. Dengan lokasi Misano yang tidak jauh dari kampung halamannya, jelas hal ini semakin meningkatkan rasa percaya diri Bezzecchi untuk jadi sosok kejutan di sana. Besar harapan murid Valentino Rossi untuk meraup banyak poin dan meneruskan tren positif yang sudah dicapai selama ini. Ya, saya mengambil risiko, tetapi saya membutuhkan grip ekstra untuk memperbaiki posisi, jelas Bezzecchi. Saya berhasil mengelola ban dengan baik tanpa harus merusaknya, ucap Bezzecchi. Dengan lokasi misalnya yang tidak jauh dari kampung halamannya, jelas hal ini semakin meningkatkan rasa percaya dirinya dan akan menjadi sosok kejutan di sana. Besar harapan murid Valentino Rossi menggila dan menang di MotoGP Misano 2023. Perlu diketahui bahwa Bezzecchi perlahan-lahan menjelma jadi pembalap dengan perolehan 3 besar di klasemen sementara MotoGP 2023 di bawah Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Bezzecchi sudah menang di MotoGP Argentina 2023 dan di MotoGP Le Mans 2023. Oleh karena itu, raihan modal positif Bezzecchi untuk menang di MotoGP Misano 2023 terbuka lebar. Patut ditunggu aksi Marco Bezzecchi di MotoGP Misano 2023.